Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama tokoh masyarakat dan tokoh pemuda pada malam hari ini mengundang ibu bapak sekalian ke Balai Desa. Mengingat banyak sekali terjadi aksi teror di negara yang kita cintai ini. Untuk itu, saya ingin membentuk barisan pemuda anti teror di kampung kita ini, agar kampung kita ini terhindar dari paham radikal. Bagaimana ibu setuju? Setuju. Untuk itu, saya akan menunjuk Bapak Heri sebagai ketua barisan pemuda anti teror di kampung kita ini. Baik Pak Etik, terima kasih atas kepercayaannya untuk menunjuk saya sebagai ketua barisan anti teror. Untuk itu, kepada bapak-bapak warga dan pemuda yang ada di lingkungan kita ini yang tertarik untuk jadi sukarelawan barisan anti teror, setelah rapat untuk bisa berkumpul untuk membuat jadwal dan menetapkan regu yang ada nanti. Barangkali itu baik. Baik. Dari pemuda gimana? Ada masukan? Terima kasih Pak Teh. Kita berharap pembentukan barisan anti teror ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Itu aja. Kemudian dari warga ada pendapat? Terima kasih Pak RT. Saya sebagai pemuda di lingkungan ini sangat mendukung, apalagi untuk keamanan kampung kita. Bagaimana bapak-bapak ibu-ibu? Setuju. Saya ucapkan terima kasih atas semangatnya, ya, sehingga kampung kita terhindar dari paham radikal. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Pak. Jadi belumnya kan belum kelihatan ya? Paling semolor. Kayaknya semalam dia ronda. Udah balik kali, Bang. Oh iya, benar-benar semalam ronda. Tidur, Bang, tidur. Emang biasanya sih dia jam segini masih tidur. Enggak, jam segini. Gimana? Harusnya dia paling tidur. Bro. Wah, aman dong ini. Dia dicari-cari. Solo aman kan kampung kita, Bang? Alhamdulillah aman. Ini kewajiban kita kan untuk jaga lingkungan kita. Mana aja lu, Bi? Sorry, tadi dikumpul. Bang, gabung sama kita, Bro. Yo, iya. Eh, duduk lagi. Bisa nih Habibie pilih-pilih dia tasnya sama cewek doang. Alhamdulillah, Bang, ya. Kalau kita seperti ini enggak boleh lingkungan kita sama amat sebenarnya. Lihat tuh. Siapa tuh? Pakai baju koko, pecian, sarungan. Mencurigakan, bawa-bawa kardus soalnya. Iya, Assalamualaikum, permisi anu Bang lewat. Stop. Kamu siapa? Saya Diki, mau ke uas saya. Dari Nagu, coba diperiksa. Jangan Pak, ini makanan. Bentar dulu, jangan-jangan emang warga sini. Bukan itu, bukan, gak kenal mukanya itu. Itu tasnya. Ya, coba tasnya itu. Coba itu di... Bukar. Jangan-jangan emang warga sini loh. Dek, siapa waknya Dek di sini? Kang Heri, Pak. Gimana? Aman gak nih? Nah, apa kan gua bilang kan? Cuman cemilan, cuman oleh-oleh. Apa-apa ini? Ini lagi baju jual. Ya, tapi kan kita jaga-jaga. Ya, benar. Ya, wajar lah. Aja kalau... Emang harus gimana lagi? Kan biar aman. Ya, kalau nanti bawa barang... Jadi nggak enak kita, dia warga sini. Bahaya gitu kan. Jadi berantakan. Eh, Deki. Bertampe. Iya, Wak. Assalamualaikum. Salam. Ini kenapa? Kok ini baju kamu diberantakan kayak gini? Takut ada bom, Wak. Jaga-jaga, Wak. Jaga-jaga, Wak. Ini keponakan saya. Ke rumah. Betul kan? Iya, tapi kan tidak harus dong dibongkar seperti ini. Boleh waspada, tapi kita nggak boleh curiga kan? Tapi kita sih ya, kita kan baru kita masukin baik. Ya, ini kan kurang capek. Nanti dibicarakan lagi. Dapat nanti ya. Ya udah deh. Pagi, kita pulang dulu pagi. Gak bener. Salah kita. Tapi nggak apa-apa lah. Waspada kan. Beneran itu ternyata bawa kampung.
tapi ngomong-ngomong begini Pak RT, untuk acara kita minggu depan, acara kelompok Pembina Kelabar pun yang ke-23 tetap kena PT. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, kemudian Bapak juga ada tokoh masyarakat yang mengarahkan sini sangat antusias untuk menyambut dengan Pak Pembina di kampung ini dengan kegiatan pembinaan kelompok pada tuh. Alhamdulillah. Kemudian untuk tempat di mana Pak? Insya Allah Pak, di depan itu Pak. Lihat deh, seorang kayaknya mau kesini. Gamis berjenggot tuh. Wah, iya tuh. Kita geledah aja, Pak. Wei, lu siapa? Mau kemana? Wei, lu siapa? Mau kemana? Lah, ngapain? Tuh buka tuh barang tuh, kita mau lihat tuh. Gak boleh, rahasia. Wei, gak boleh ada rahasia-rahasia. Pak Penyuluh juga kan, kemarin ponakan saya datang kan, gara-gara cuma pakai gamis, mereka juga geledah-geledah semua. Gimana deh kalau udah kayak gini? Nah, ini gimana Pak Penyuluh? Ya, gini Pak RT dan rekan-rekan sekalian, ini masalah kewaspadaan dan toleransi. Toleransi itu adalah memberikan kesempatan pada orang lain untuk menjalankan kewajibannya dan haknya. Demikian juga dengan hak untuk berekspresi. Orang boleh mengekspresikan dirinya sesuai dengan keyakinannya. Misalnya orang muslim saya pakai gamis, pakai kerudung, pakai jilbabnya, pakai peci. Itu boleh kan? Begitu juga orang-orang nasrani misalnya pakai kalung salib dan sebagainya. Boleh kita berbangga dengan, kita memang kita harus bangga dengan keyakinan kita masing-masing. Cuman bagaimana kita harus mampu untuk bertoleransi tadi. Saling tenggang rasa dengan berbeda keyakinan, berbeda suku. Karena setiap orang berbeda-beda kebiasaannya dan berbeda-beda pula keyakinannya. Kita itu berbeda suku, berbeda agama, tetapi ikat satu yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, demikian juga dengan kewaspadaan tadi itu. Kewaspadaan adalah untuk kita supaya tidak tercemari oleh paham-paham radikal, oleh gerakan-gerakan teror dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa kewaspadaan itu ketika sudah berlebihan justru membuat teror baru. Dan ini dilarang oleh negeri kita. Dilarang oleh undang-undang kita. Jangan sampai kita melarang orang untuk mempersekusi orang, tapi kita sendiri melakukan itu tanpa kita sadari. Nah untuk itu, mari kita tetap kita waspada. Tetapi jangan sampai kita curiga yang berlebihan. Buat negara kita ini negara hukum intinya. Jadi tidak boleh menakib sendiri. Segala sesuatu itu bisa dibuat damai kok. Enggak perlu kita pesan ini, kata-kata. Baik, begitu. Ini sekarang ini hanya masalah kesalahpahaman. Nah untuk itu, mari kita saling maaf-maafan. Nah, bagaimana kalau ini kita datangnya semua kedamai aja? Damai gimana Pak? Ya, kita bicarakan aja yang biasanya. Tapi caranya enggak begitu Pak. Nah, karena ini kampung kita beramal. Ya. Mohon damai aja Pak. Ini aku belum siap, nanti kita bicarakan lagi di rapat. Baik, terima kasih ya. Jangan lupa selamat malam. Oke Bang. Demikian tadi telah kita saksikan bersama tayangan film yang menggambarkan kondisi masyarakat kita pada saat apa sekarang ini. Bangsa kita yang dahulu dikenal sebagai bangsa yang ramah, kemudian penuh dengan keberagaman karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa maupun etnis, agama dan sebagainya.
ini belakangan ini agak terganggu karena adanya sekelompok masyarakat yang memaksakan kehendak sehingga timbullah intoleransi di masyarakat kita belakangan ini. Badan Pemulihan Hukum Nasional yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, kebetulan selaku pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, ini sangat berperan sekali untuk ikut meningkatkan sadar hukum masyarakat, sekaligus juga menumbuhkan budaya hukum di dalam masyarakat. Di sini peran JSC Penyuluh Hukum ini sangat-sangat diperlukan. Dan kebetulan juga JSC Hukum ini sekarang sudah tersebar di hampir seluruh provinsi dan juga di beberapa instansi. Peran inilah yang perlu kita tingkatkan sehingga implementasi hukum ataupun praktek hukum di masyarakat ini bisa menumbuhkan dan hukum yang tinggi sekaligus juga meningkatkan budaya hukum di dalam masyarakat sehingga kehidupan bermasyarakat maupun bernegara ini bisa semakin baik dan juga kondisi negara kita juga akan semakin baik dan semakin meningkat.